Ya, pemirsa, hingga saat ini harga kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang cenderung stabil. Sebab saat ini pasokan cukup melimpah sehingga membuat harga kian menurun atau cenderung stabil. Harga kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang kian turun atau stabil. Saat ini harga cabai merah di harga Rp35.000 per kilonya. Harga tersebut dibilang cukup turun atau kian stabil. Begitu pula jenis bawang, harga bawang merah maupun bawang putih masih tetap stabil di harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per kilonya. Selain itu, jenis cabai lainnya seperti cabai rawit setan dan cabai rawit biasa masih relatif normal di harga Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tangkur Rajo Ilir, Endang, membenarkan jika harga cabai merah kian turun, yakni di harga Rp35.000 per kilonya, di mana sebelumnya Rp45.000 per kilonya. Meski demikian, untuk jenis sayuran justru mengalami kenaikan, namun hanya naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000. Bahkan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir ini. Namun bagi pedagang, stok di tingkat pedagang selalu tersedia. Kalau cabai merah turun. Berapa sekarang? 33, 35. Kalau kayak tomat apa, Bu? Tomat tinggian 16. 16. Selain itu kayak sayuran ada wortel yang naik, kentang. Wortel berapa sekarang? Wortel 17, kentang 16. Kalau sayur-sayuran yang lain tuh kayak yang hijau ada naik. Hijau stabil naik semua. Agak naik juga. Berapa ribu kan rata-rata? Kalau bayam naik sedikit lah 500. Berarti tidak ada terlalu banyak. Iya, tapi kalau yang pokok kayak cabai ini turun semua lah ya? Iya, turun semua. Bawang merah berapa? Bawang merah 35. Cabai hijau 30. Yang setan? Setan 40. Berarti pas kapur ini cenderung stabil semua lah ya? Stabil. Sementara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan I. Sumar membenarkan jika sejumlah harga kebutuhan pokok kian turun atau stabil, terutama bahan pokok yang dicari masyarakat, seperti cabai merah dan ayam potong yang harga kian turun. Pasca Idul Adha sampai saat ini pasokan atau ketersediaan bahan pangan di pasaran tersedia atau stabil, begitu juga dengan harga-harga. Adapun kenaikan-kenaikan pun tidak begitu signifikan. Malah seminggu terakhir ini agak relatif stabil. Harga cabai malah agak turun hari ini dibanding hari kemarin. Kemarin kami rapat di BID, Zoom Meeting dengan Mendagri, harga cabai 35, hari ini sudah 33 harga cabai. Cuma kalau ayam, stabil harga. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.